Ada orang jatuh gas depan rumah aku. Nggak tahu sama siapa. Tua ambulannya. Duh, naik sepeda tuh harus hati-hati ya. Sama siapa? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu sudah tergeletak karena aku masih di dalam kamar. Musuhnya siapa? Masak? Tapi nggak kelihatan ya, akunya di apa, di dalam rumah. Tuh ambulannya. Oh, pasang musuhnya wong tuwek karo wong enom. Musuhnya kuwi lho, lambi biru biru apa ijo biru sing tergeletak malih apa ya yang muda. Kado ada pak polisi, pak polisinya ya belok tuh. Apa di sini? Ya Allah, musuhnya malah wong tuwek opasang. Anong wong no wong nom musuh hati-hati pas depan rumah samping lah ya. Itu mobilnya polisi, motor polisi di sana, ambulannya di sana, saya di dalam rumah tuh. Musuhnya tuh kepasang itu polisi. Numpak motor lek ora alon-alon ya ngono kuwi. Musuhnya malah wong tua ora popo jari. Kayak wong nomen lempung. Keret. Musuh apa asal? Apa asal numpak motor itu harus hati-hati ya, biar tidak ambung-ambungan. Kalau nggak hati-hati, yo ambung-ambungan. Ki pak polisinya melaku-melaku baik. Diambung motor ya sadu. Sadu nih mlebu rumah sakit. Depan rumah.
Dang Munia apa ambulan, aku seneng suaranya ambulan. Kayak motornya geletak. Satunya ambung-ambungan dengan cium-ciuman sama motor. Pak polisi sama pegawai apa pegawai ambulannya. Kayak kan ada jero mah guys. Kalau lagu ya pasangnya malah sehat, ora gini-gini. Oh, tuwe. Pasang. Nah, sudah mau ditutup. Nah, udah tutup jalan. Musuhnya rapopo mandarin.